Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penampilan Fuji disebut mirip penyanyi dangdut saat hadir di ulang tahun Ashanti. Aaliyah langsung tercengang saat mengetahui sosok desainer yang merancangnya. Namun sebelum lanjut ke pembahasan, alangkah mulianya Anda jika berkenan menekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya terlebih dahulu, agar Anda tak ketinggalan berita terkini dari channel ini. Jika sudah, mari kita simak videonya sampai akhir. Kepopuleran Fuji membuat dirinya jadi pusat perhatian publik, tak hanya karir, kisah asmara, keluarga, dan penampilannya pun tak luput dari sorotan publik. Sebagai selebgram sekaligus artis yang tengah naik daun, banyak yang mengagumi Fuji. Kecantikan serta kerendahan hatinya membuat banyak orang nenfans pada Fuji. Kendati demikian, tak sedikit pula yang iri terhadap Fuji. Seperti halnya rekan sesama artis Tisa Biani ataupun Aaliyah Masaid yang kini berpacaran dengan Torik. Tisa Biani misalnya, dirinya berseteru dengan Fuji lantaran jengkel wajahnya disebut mirip Fuji. Alhasil, Tisa Biani marah dan tersinggung, sebab kekasih Dul Jailani tersebut merasa lebih cantik. Selain Tisa Biani, sosok Aaliyah yang diketahui kini jadi pacar Torik juga seringkali merendahkan Fuji. Seperti yang baru-baru ini terjadi saat keduanya sama-sama menghadiri ulang tahun Ashanti. Penampilan Fuji sempat direndahkan, namun setelah mengetahui sosok desainer yang merancang busana Fuji, semua orang jadi tercengang. Diketahui sebelumnya, penampilan Fujianti Utami alias Fuji saat menghadiri pesta ulang tahun Ashanti mencuri perhatian. Saat itu, adik Fadli Faisal tersebut hadir mengenakan dress model halter neck warna pink. Gaun dengan panjang di atas lutut itu juga dihiasi dengan manik-manik dan rumbai-rumbai di bagian bawah. Bentuk gaun tersebut juga serasi dengan tubuh Fuji yang mungil, sehingga penampilan Fuji saat hadir di ulang tahun Ashanti pun terlihat cantik dan anggun. Fuji kemudian melengkapi penampilannya dengan sebuah tas Chanel yang hampir senada dengan warna gaunnya. Alhasil, penampilan Fuji itu pun mencuri perhatian warganet. Banyak yang memuji, ada juga yang mencela. Bahkan Aaliyah sempat mentertawakan penampilan Fuji tersebut dengan mengatakan penampilan Fuji mirip penyanyi dangdut kampung. Namun, di balik penampilannya yang kontroversial itu, rupanya ada peran seorang desainer ternama yang mendesain gaunnya Fuji tersebut yang bikin Aaliyah malu. Belakangan terungkap, gaun yang dikenakan oleh Fuji adalah rancangan dari Ivan Gunawan. Sontak hal tersebut membuat orang yang mencelanya jadi malu. Sebab, menurut penuturan Ivan Gunawan, harga gaun yang dipakai Fuji tersebut seharga mobil baru. Kendati demikian, Fuji tetap tak menyombongkan dirinya. Fuji mengaku tetap memaafkan orang yang telah merendahkannya. Sungguh mulia hati Fuji, semoga Allah senantiasa memberikan perlindungan kepada Fuji. Amin ya Rabbal Alamin.